بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Kita panjatkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang sama-sama kita cintai ini salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk kita bersama-sama tadarus Al-Qur'an mempelajari Al-Quran kalamullah yang dengannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan sakinah dalam hati kita dan kita adalah orang-orang yang nama-nama kita disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisi para malaikatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan kaji malam hari ini yaitu surat yang ke-83 yaitu surat Al-A'la Surat Al-A'la ini menyeritas para ulama tafsir menyebutkan termasuk golongan surat-surat Makkiyah Al-A'la artinya yang maha tinggi. Di mana di awal ayat ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan secara umum kepada kita agar bertasbih dengan memuji nama Allah Al-A'la yang maha tinggi. Jumlah dari ayat surat Al-A'la ini adalah 19. Dan Ibnu Katsir menyebutkan ayat surat ini diturunkan setelah surat At-Takwir. Ibnu Katsir rahimahullahu taala sebelum membahas tentang apa yang beliau jelaskan ayat per ayat dari surat al-a'la ini di dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan beberapa riwayat berkenaan dengan surat al-a'la ini. Yang pertama, beliau menyebutkan bahwa surat al-a'la ini atau surat sabbihis ini adalah makkiyah sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Di antara yang menunjukkan bahwasanya surat Al-A'la ini termasuk golongan surat-surat Makkiyah adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Awwalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam" Mus'ab bin Umair wabnu Ummi Maktum. Orang yang pertama kali dari kalangan sahabat Nabi yang datang kepada kami adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Ketika Al-Bara' bin Azib ini ya tentu di Madinah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibn Umi Maktum ini untuk mengajari Al-Quran kepada penduduk Yasrib, penduduk Madinah. fa yukri unana al Lalu keduanya mengajari kami tentang Al-Quran. Summa ja'a Ammar Kemudian Ammar, Bilal dan Sa'ad juga menyusul datang. Summa ja'a Umar ibn khattab fi isyrina. Kemudian Umar bin Khattab ini menyusul datang bersama dengan sekitar 20 orang. Summa ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentu bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Fa ma ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farhahum farhahum bihi." Kata Al-Barra bin Azib, "Aku tidak melihat penduduk Madinah mereka bergembira dengan sesuatu lebih dari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta raaitul walaid was sibyan sampai aku melihat para orang tua dan anak-anak kecil mereka mengatakan hadza rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa inilah utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba telah datang Famajaah hatta korok dan tidaklah beliau datang sampai aku menghafal sabihi ismarobikal allah fi suarin misliha yaitu aku menghafal surat sabihi ismarobikal allah dan surat-surat yang semisalnya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mendapatkan surat Al-A'la ini di Mekah. Kemudian dibacakan di Madinah sehingga Al-Barra bin Azib ini sampai hafal. Ini yang pertama. Riwayat yang kedua di dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dari Ali Ali berkata: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai surat ini, yaitu Subbihisma Rabbikal A'la. Riwayat yang ketiga, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika Mu'adh bin Jabal mengimami sholat asar kemudian terlalu lama sehingga diprotes salah seorang sahabat yang lain dengan cara mufarokoh keluar dari sholat tersebut sholat sendiri kemudian lapor kepada Nabi dan Mu'ad bin Jabal dipanggil kemudian disampaikan Halla sallaita bihis bihismarabbikal a'la wasyamsi waduhaha Tidakkah engkau wahai Mu'ad Sekedar membaca surat Sabihis rabbikal a'la Dan juga Wasyamsi wa Atau walayli idha yagsha Riwayat yang ketiga Berkenaan dengan surat al-a'la Adapun riwayat yang keempat Juga di dalam musnad Imam Ahmad Bersumber dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil aidain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat ketika ngimami salat Idul Fitri maupun Idul Adha dengan apa Bisa rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah rakaat pertama surat al a'la rakaat kedua surat Al-Ghoshiyah Wa in wafaqa yaumal jumu'ati qara'aha jami'an Kalau hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat maka dibaca kedua-duanya ketika salat hari raya dan salat Jumat Hari rayanya pagi beliau baca Al-A'la Al-Ghoshiyah Jumatannya beliau membaca Al-A'la Al-Ghoshiyah juga Walaupun para ulama dalam masalah fikih disebutkan bahwa hukum sholat Jumat bertepatan dengan hari raya, ketika seseorang ikut sholat hari raya, maka Jumatannya menjadi sunnah, kecuali imam yang memimpin di masjid itu. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan, wanahnu mujammiun, kami mengadakan Jumatan. Kenapa? Karena untuk Barangkali ada yang tadi pagi tidak ikut sholat hari raya. Jadi beberapa riwayat. Kemudian riwayat yang berikutnya Waqat rawa al-imamu Ahmad fi musnadihi min hadisi Abi Ubay bin Ka'ab Imam Ahmad juga kembali meriwayatkan dalam musnadnya dari Ubay bin Kaab, dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Abdurrahman bin Anja Abza dari Aisyah Ummul Mu'minin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil witri bisabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa kul huwallahu ahad aisyah wal ini kebiasaan nabi juga ketika salat witir yang tiga rakaat itu rakaat pertama membaca al a'la rakaat kedua membaca al kafirun rakaat ketiga membaca al ikhlas ada tambahan dalam riwayat aisyah sekaligus al falak dan Anas. An Jadi boleh di rokaat ketiga membaca tiga surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. An itu beberapa riwayat berkenaan dengan surat al-a'la. Baik kita akan baca tafsir Ibnu Katsir bagian pertama. Ini ayat 1 sampai 13. A'udzubillahi <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله هساء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر man yakhsha wa yatajannabuhal الذي alladhi yaslan naral al kubra لا la yamutu fiha wa la yahya Bertasbihlah dengan memuji nama Rabbmu, Tuhanmu yang maha tinggi Alladhi khalaqa Yang menciptakan dan menyempurnakan Walladhi qaddara Yang menetapkan takdir dan memberikan hidayah Walladhi akhrajal Yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, rerumputan Waajaallahu lalu kemudian Allah menjadikannya husaan ahwa kuning dan mengering, hitam dan mengering. Sanukeri Uga kami akan membacakan kepadamu falatansa maka engkau tidak lupa tidak akan lupa. Illa masya Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya ia Allah maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Wa nuyassiru kalil yusra. Kami akan memudahkanmu sesuatu yang mudah. Baik, ini dulu. Al-Hafidh Ibn Qasir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat-ayat yang kita baca tadi dengan menyebutkan beberapa riwayat. Yang pertama, Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan dari paman Ibnu Ayyub Al-Ghafiqi yaitu Iyas bin Amir Samit tu Uqbah bin Amir Al-Juhani. Saya telah mendengar Uqbah bin Amir Al-Juhani lamma nazalat ketika turun ayat. Fasabbih fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija'aluha fi ruku'ikum. jadikan bertasbih dengan memuji Allah yang maha agung di dalam rukuk kalian. Makanya ketika kita rukuk yang kita baca di antara doanya adalah subhana rabbiyal azim. Karena pas dengan al-waqi'ah tadi. Fashabbih bismi rabbikal azim maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maka Nabi mengatakan ijo'aluha fi jadikan doa itu di dalam rokok kalian. Subhana rabbiyal Di dalam hadis yang lainnya pun Nabi mengatakan wa amma fi ruku'i fa'adzimu fihi rabb. Adapun di dalam ruku maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pas subhana rabbiyal azim. Adapun tambahan wa bihamdihi hadisnya adalah hasan li ghairihi". Artinya jalur-jalurnya ini do'if, tapi karena banyak saling menguatkan terangkat menjadi hasan li ghairihi". Maka boleh saja diamalkan dengan tambahan wabiham dihi. Falamma nazalat nah ketika turun ayat ini subbihi isma rabbikal a'la ija'aluha fi sujudikum. Kalau yang ini jadikan doa di dalam sujud kalian. Subhana rabbiyal a'la Sabbihisma a'la menjadi doa subhana rabbiyal a'la. Maka ini klop. Ketika ada perintah agar kita mengagungkan nama Allah, mengagungkan Allah di dalam rukuk, subhana rabbiyal azim, maha suci, Robku yang maha agung. Karena ada perintah, agungkan. Ketika sabbihisma rabbikal a'la, Allah yang maha tinggi maka subhana rabbiyal a'la makanya di sini hadis berikutnya Imam Ahmad juga meriwayatkan bersumber dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a subbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la Nabi itu kalau membaca sabbihisma rabbikal a'la beliau diam sejenak membaca subhana rabbiyal a'la Apalagi kalau kita mendengar atau membaca riwayat ketika Ibnu Mas'ud ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam membaca surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu An-Nisa Ali Imran dibalik ya. An-Nisa Ali Imran sampai Ibnu Mas'ud mengatakan kanat qira'atuhu mutarassilatan. Walaupun baca Al-Baqarah An-Nisa Ali Imran bacaan intonasi bacaannya itu pelan mutaros silatan pelan pelan sampai diceritakan Ida marro bi ayati rahmatin saala kalau Nabi membaca melewati ayat tentang rahmat, beliau diam kemudian memohon rahmat itu. Wa idza marra bi ayati adabin. Kalau beliau melewati membaca ayat tentang azab, ta'awwada, beliau diam memohon perlindungan. Wa idza bi ayatin fiha tanzihullahi sabbaha. Kalau melewati ayat di situ disuruh untuk mensucikan nama Allah, beliau diam dan bertasbih. Maka para fukoha dengan hadis itu mereka menyampaikan dianjurkan ketika membaca Al-Quran baik di luar sholat maupun di dalam sholat dianjurkan tadabur ayat dengan mencontoh apa yang juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kan kita kadang-kadang mau coba ngerti makna nih, ini tentang rahmat atau tentang azab. Kalau ini mudah, sabihisma rabbikal a'la, subhanahu <sumutup> rabbiyal a'la. Atau al -Waqiyah. Fasabbih bismi rabbikal azim Itu salah satu di antara mentadaburi ayat maka melakukan sesuatu yang diperintah oleh ayat tersebut. Contoh yang mudah ya sujud lah, sujud tilawah itu Itu kan ada perintah-perintah sujud. Wasjud wa qataribu. al alak sujudlah mendekatlah sujud tilawah begitu pula As-Sauri dari As-Suddi dari Abdu Khair ia berkata samitu aliyan qaraa'a saya mendengar Ali membaca subbihis ma rabbikal a'la faqala Subhana rabbiyal a'la. <coughs> Saya mendengar Ali membaca Subbihisma rabbikal a'la, maka dia pun membaca Subhana rabbiyal a'la. Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Jarir Al-Taubari dalam tafsir Al-Taubari Beliau menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas. Kana idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la jika Ibnu Abbas membaca sabbihisma rabbikal a'la yaqulu subhana rabbiyal a'la. Wa idza qara'a la uqsimu bi qiyamah. Apabila membaca surat Al-Qiyamah Kemudian di akhir surat Al-Qiyamah itu alaisa biqadirin ala beliau membaca subhanaka wa bala ada riwayat-riwayat seperti itu berarti ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus ya tetapi kepada kita sebagai umatnya secara umum untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala Di sini dalam tafsirnya Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin taala bahwa yang dimaksud dengan sabih yakni Nazzihillaha an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Bersihkan Allah sucikan Allah dari setiap apa yang tidak layak dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innat tasbihah yakni at-tanzih karena tasbih yang artinya adalah pensucian Ida Kulta subhanallah jika kita mengucapkan subhanallah yakni annani unazzihullaha an kulli syai'in wa an kulli an kulli su'in wa an kulli aibin wa an kulli naksin jadi kalau kita mengucapkan subhanallah berarti kita telah mengikrarkan diri, mensucikan Allah dari setiap kejelekan, setiap aib, setiap kekurangan. Karena inilah, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Assalam Al-Kudus. Assalam itu ya yang selamat dari segala macam keburukan terlepas dari segala macam aib, segala macam kekurungan, kekurangan, begitu juga Al-Quddus. Li'annahu munazzihun an kulli aibin. Karena hal tersebut mensucikan Allah dari segala macam aib. Maka ucapan subhanallah itu dan juga ditambah dengan Alhamdulillah memenuhi langit dan antara langit dan bumi. Begitu pula subhanallah ada Subhanallah ada Ini juga masuk dalam zikir pagi dan petang. Subhanallah ada Wazinata wa zinata arshih, wa kalimati. Selanjutnya, setelah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji nama Allah yang Maha Tinggi dalam zikir kita termasuk di dalam salat dengan kita membacanya saat sujud, maka selanjutnya Alladhi khalaqa fasawwa. Allah disifati yang pertama khalaqa ai khalaqal khaliqata Allah menciptakan segala macam makhluk Wasawa kulla makhlukin fi ahsanil hayat dan Allah menyempurnakan setiap makhluk tadi dalam bentuk yang paling bagus dalam bentuk yang paling bagus Apalagi karena ini yang diajak bicara adalah manusia, maka yang dimaksud secara khusus adalah manusia. Walaupun semua yang Allah ciptakan dalam bentuk yang paling baik sesuai dengan kebutuhan dari makhluk tersebut, makanya kita kenal dalam pelajaran IPA itu ada yang namanya adaptasi. Allah menciptakan hewan yang hidup di es kutub sana. Maka, Allah bekali dengan bentuk fisik yang bisa menjadikan hewan tersebut bertahan di sana, hidup di sana. Ini kalau orang seperti itu yang menyebutnya adaptasi, tapi tidak di pelajari lebih lanjut loh adaptasi itu yang membuat itu siapa masa kemudian hewannya sendiri ya mengadakan sesuatu menciptakan sesuatu supaya bertahan di tempat itu ya ndak wah di sini ini dingin saya tak merubah diri saya supaya memiliki bantalan kulit yang tebal atau bulu tebal supaya ndak mati tidak bisa begitu dari awal, memang Allah ciptakan seperti itu, bukan kehendak hewan. Itu beda dengan manusia. Manusia itu bisa saja beradaptasi dengan lingkungannya, walaupun lingkungan yang baru. Ya, asalnya begini ini, tapi ketika di lingkungan cuaca yang dingin, cari jaket, turu kemulan. Hewan kan enggak. Hewan ya, memang dari awal Allah ciptakan punya apa namanya punya bentuk fisik yang seperti itu. Karena mereka enggak bisa mengusahakan untuk wah nggawe jaket gitu. Dan juga mereka punya naluri seperti pinguin itu kan dalam rangka untuk mengurangi dinginnya itu kan mereka bergerombol, Sangat. Mereka hidupnya bergerombol. Seperti kemarin onta, kan begitu? Ya memang Allah ciptakan karena kamu onta hidup di sini habitatmu di tempat seperti ini itu bukan kehendak ontanya. Nah, cuman kalau ilmu pengetahuan eh, dianggap seolah-olah hewan itulah yang menyebabkan dia bisa beradaptasi. Jadi Allah khalaqah, maha menciptakan. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Khaliq. Bukan sekedar menciptakan, kalau menciptakan sempurna juga. Tidak asal-asalan. Makanya Nabi SAW itu mengatakan, Inna man amila amalan an yudkinahu. Nabi itu senang, eh, Allah itu senang kalau seseorang melakukan suatu pekerjaan dengan sempurna, tidak asal-asalan, dengan mutqin mengerjakan ini, dia keluarkan kemampuan terbaiknya untuk mengerjakan itu. Dia buat yang sebaik-baiknya dan Allah senang seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sendiri ya, menciptakan segala sesuatu dengan segala macam kesempurnaan yang dimilikinya. Alladzi khalaqa Selanjutnya sifat Allah walladzi qaddara Yang menetapkan takdir serta memberikan hidayah. Maksudnya seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid, hadal insana lishaqawati wasaadah. Allah memberikan petunjuk bagi manusia, menggiring manusia untuk menjadi orang yang mendapatkan kesengsaraan ataukah kebahagiaan. dan menuntun seseorang dengan memberikan nikmat dan segala hal yang berhubungan dengan nikmat itu jadi hada di sini maksudnya adalah menuntun tidak selalu artinya memberikan hidayah karena bisa jadi secara bahasa orang yang menuntun menuju kejelekan berarti dia menjadi al hadi yang menuntun tapi menuju sebuah kejelekan innaka tahdi ila siratim mustaqim sesungguhnya engkau Muhammad menuntun seseorang menuju jalan yang lurus Makanya ada doa Allahumma jo'alni hudatan muhtadin. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memberikan petunjuk yang benar dan juga diberikan petunjuk yang benar. Di samping nuntun orang juga dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ayat ini sama dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberi kabar tentang Nabi Musa yang berkata kepada Fir'aun. Ketika Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, maka kemudian bertanya kepada Nabi Musa, Tuhanmu seperti apa? Rabbmu seperti apa? Maka kemudian disampaikan Rabbunal ladzi a'ta Allah memberikan seluruh makhluknya segala sesuatu. Summa hada kemudian menuntunnya. Ai qaddara Allah tadi disifati dengan maha menentuk menakdirkan, menentukan suatu kadar Ilaihi, dan menuntun makhluk menuju kepadanya. Makanya bunuh kasatri di awal menuntun seseorang itu menuju kesengsaraan atau kebahagiaan dan itu sudah Allah tetapkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi S.A.W Alaihi Wasallam, Inna Allah Qadar Al Qabla An Yakhluk <Suluhu> Al Samawati Wal Arq bi alfasanatin arsuhu sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun dan sehingga sana Allah di atas air <tuh> ya. jadi maksud dari Qadara Allah untuk menetapkan menakdirkan Kemudian menuntun orang menuju takdir itu, menuntun orang menuju takdir tersebut. Orang yang Allah takdirkan menjadi calon penduduk surga, maka Allah akan mudahkan orang tersebut menuju surga itu. Orang yang Allah takdirkan menjadi penduduk neraka, Allah akan mudahkan menuju takdirnya tersebut sehingga Nabi pernah ada seorang sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluknya apakah termasuk nanti di akhirat menjadi orang-orang yang bahagia atau sengsara maka sahabat ini mengatakan idan ya Rasulullah kalau begitu kita pasrah aja Rasulullah Kenapa? Karena kita sudah ditakdirkan. Apa kata Nabi? La ikmal. Tidak, kamu harus berbuat. Beramal. Kenapa? Kulun muyassarun lima Masing-masing itu dimudahkan menuju takdirnya sendiri. Masing-masing ditakdirkan, dimudahkan menuju takdir masing-masing. Hanya saja karena kita tidak tahu takdir kita, maka kita tidak boleh apa maghrur tertipu ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang dua orang ya kan ya amali ahli jannah dia beramal dengan amalan penduduk surga hatta bainahu wa bainaha illa diraun. sampai antara dia dengan surga karek mek sak dhira'tok karek sak jangkah tapi apa ternyata catatannya dia beda catatan dia ternyata masuk neraka akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka di akhir hidupnya akhirnya masuk ke neraka ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka sampai antara dia dengan neraka karek mek sak jangka dok, satu dirok mungkin kalau secara tuhir kita mengatakan wis api eh. tapi ternyata fasa kitab catatannya beda ternyata dia termasuk penduduk surga Allah tuntun dia di akhir hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga dia pun masuk surga Maka tidak boleh seseorang sebelum akhir finish kehidupannya itu melihat orang lain kemudian memfonis. Tidak boleh. Kenapa kita tidak tahu kehidupan seseorang itu bukan ditentukan di awal, di tengah, enggak? di akhir. Makanya selalu meminta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal kulub sabbit qalbi ala dinik. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Makanya para ulama, ya, mereka juga berdoa dengan supaya diberi akhir kehidupan yang baik. Husnul Khotimah. Kalau Imam Ghazali itu rontok aneh juga ya saya tidak takut dengan suul khotimah kata beliau oh diprotes sama ulama-ulama yang hidup gimana ini mau wedi suul khotimah tapi ternyata beliau punya alasan suul suus kok yang saya takutkan itu catatan saya yang jelek bukan akhir saya catatan saya yang jelek aku khawatir kok akhir kehidupan saya itu je jelek Ya benar juga. Makanya ketika ada seorang sahabat ya, disambangi sahabat yang lain, itu nangis. nangis. Lalu temannya yang nyambangi ini, yang besok ini mengatakan, tidakkah engkau bergembira bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah memberi kabar gembira kepadamu di suatu waktu dulu ketika engkau berhadapan dengan Nabi lalu Nabi pun memberi kabar gembira kepadamu apa kata sahabat yang sakit tadi itu ia ya, memang benar Nabi memberi kabar gembira kepadaku tetapi aku juga tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Mengambil tanah dengan genggaman tangannya Dengan tanah ini Allah ciptakan para calon penduduk surga Menggenggam dengan tangan kirinya tanah Dan Allah jadikan dengan tanah ini calon-calon penduduk neraka Saya tidak tahu saya dari genggaman tangan yang mana Jadi kekhawatiran mereka seperti itu Kemudian Ayat berikutnya Walladhi akhrajal mar'a Allah yang mengeluarkan tanaman-tanaman cara -tanaman. ya, Jawa ini mar'an rerambatan pokoknya sing meram merambat ya termasuk pohon ya, termasuk min jami isunu nabatat wazuru dari segala macam jenis tanaman-tanaman dan pohon-pohon. Faja'alahu ahwa. Lalu kemudian Allah menjadikan tanaman-tanaman itu yang warnanya mungkin hijau, kemudian kering dan menghitam. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas, hasiman mutaghayyiran layu dan berubah warnanya. Kemudian sanuqri'uka falatansa. Kami akan membacakan kepadamu, ayah Muhammad, falatansa, maka kamu tidak akan lupa. Wa hadza ikhbarun min Allah. Ini adalah pemberian kabar dari Allah wa wa'ada minhu lahu dan janji Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi annahu sayukriuhu kiraatan la yansaha bahwasanya Allah akan membacakan Al Quran dan Nabi tidak akan melupakannya. Tidak akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lupa terhadap wahyu yang telah diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Seperti yang kita baca Musaf Al Quran ini, itu yang dibacakan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Nabi menghafal, para sahabat hafal. Lalu kemudian di zaman Utsman sampai kemudian Dijadikan satu ya, dialek, dan kemudian dikumpulkan jadi satu mushaf. Baik, kita adan terlebih dahulu, kemudian nanti kita lanjutkan sedikit membahas tentang lanjutan dari surat ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'ad Kita lanjutkan. Sanuqri'uka fala Allah akan membacakan kepadamu, kami akan membacakan kepadamu Muhammad dan engkau tidak akan lupa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan menghafal dan tidak akan melupakan apa yang telah diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam illa masya Allah kecuali apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala artinya la tansa manukriuka illa masya Allah rafahu fala alaika antatrukahu kamu tidak akan lupa apa yang kami bacakan kepadamu kecuali apa yang Allah kehendaki, Allah mengangkatnya. Maka jangan kamu tinggalkan. Sehingga mushaf yang ada pada kita saat ini adalah sempurna. Tidak ada kekurangan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Syiah bahwa mushaf yang ada di sini, mushaf Utsmani ini yang dihimpun di zaman Utsman ini adalah mushaf yang tidak lengkap mereka memiliki mushaf sendiri yang disimpan di rumah Fatimah yang disebut dengan mushaf Fatimah tiga kali lebih tebal dan orang Syiah tidak mungkin mengakui ini kalau ini mereka akui secara terang-terangan maka jelas terbongkar kesesatan mereka tetapi di kitab-kitab mereka disebutkan nah sekarang ini orang-orang Syiah itu mencoba untuk membuat sebuah paradigma baru. Tetapi paradigma baru ini dalam rangka untuk bertakiyah, untuk etok-etok. Kenapa? Karena menyelisih kitab-kitab mereka, rujukan-rujukan primer kitab mereka. Seperti misalnya koma ini sekarang ini mereka menyeru kepada pengikutnya jangan mencela Abu Bakar jangan mencela Umar jangan mencela Utsman tapi dalam rangka takiyah sementara sumber-sumber kitab mereka rujukan mereka tidak seperti itu justru mencela para sahabat mereka mencoba mengelabui kaum muslimin ya agar mengakui mereka bagian dari mereka. Seperti itu. Maka Allah tidak akan menjadikan Rasulullah SAW alaihi wasallam melupakan wahyu yang telah diturunkan. Selanjutnya innahu ya'lamul wa Allah Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Ayya'lamu ma yajharu bihi al-ibadu ya bihil ibadu wa ma yakhfaunahu min wa af'alihim dimulai proses proses Allah menciptakan menyempurnakan mentakdirkan menumbuhkan tanaman tumbuh-tumbuhan Allah mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi apapun yang dilakukan oleh para hambanya yang jahar maupun yang tersembunyi dari ucapan dan perbuatan mereka. La yakhfa alaihi Tidak ada yang samar sedikit pun dari Allah. Tidak ada yang samar. Bahkan kerentek hati itu Allah tahu. Kerentek hati Allah tahu. Kalau sudah berubah menjadi azam, menjadi sebuah tekad yang lebih dari 50 maka kalau baik sudah dicatat satu kebaikan Kalau jelek belum dicatat satu kejelekan, satu dosa Allah mau mengetahui yang nampak maupun yang samar Ini pelajaran bagi kita agar senantiasa berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan kita. Wanuyasiru kalil yusra Allah memberikan taufik dengan memudahkan engkau untuk suatu kemudahan. Artinya apa? Nusahilu 'alaika af'alal khair. Allah memudahkanmu melakukan perbuatan baik dan mengucapkan yang baik. Wa nasra'ulaka syar'an sahlan dan Allah memberikan syariat kepadamu Muhammad dengan syariat yang mudah samhan luwes mustaqiman lurus adlan adil la iwija jafi tidak ada yang bengkok wala haraja tidak ada yang berat wala usra tidak ada yang sulit yang pertama Allah akan mudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik dan mengucapkan yang baik. Allah akan mudahkan. Kenapa? Karena di samping itu syariat Allah juga mudah. Luwes, lurus, adil. Manusia saja yang mempersulit. Ketika mereka sudah merubah-rubah syariat Allah, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang muncul adalah kesulitan. Makanya Aisyah itu pernah menggambarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memberikan perintah kepada para sahabat. Karena ida amarohum Kalau Nabi merintah kepada para sahabat, maka Nabi akan memerintahkan sesuatu yang mereka mampu melakukannya. Sampai ketika ada dua perintah, maka Rasulullah pasti akan memilih yang ringan. Dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan ibadah misalnya contoh ketika sholat tarawih kenapa Nabi tidak keluar tiap malam beliau hanya keluar tiga kali karena khawatir khositu an yuktaba alaikumul widru aku takut kalau sholat yang ganjil ini nanti wajib bagi kalian berat Nabi akan meninggalkan sesuatu amalan yang bukan menjadi amalan wajib. Kenapa? Karena khawatir umatnya nanti mencontoh. Termasuk juga para ulama Imam Malik. Imam Malik itu kalau melakukan sesuatu amalan, kok dicontoh santri-santri ini, kelihatan santrinya ini bela, ini mati-matian, Dikira wajib, mamalik akan meninggalkan amalan itu supaya tahu, oh ternyata hukumnya tidak wajib karena tokoh itu akan dicontoh, sehingga melihat jamaahnya, misalnya santrinya, kok kelihatan seperti itu, maka ditinggalkan. Konon diceritakan Imam Syafi'i itu kan mensunahkan kunut subuh. Ketika di Baghdad di masjidnya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah dan waktu itu Imam Syafi'i diikuti oleh beberapa santrinya, otomatis santrinya kan santri militan ini pokoknya dibelani, menurut subuh nek perlu gontok-gontokan, ya, gak wawu sampai dulure. Ternyata Imam Syafi'i disuruh ngimami, ndak konut, ndak konut subuh. Oh, santri ini ya protes, terus pun jenengan Pak Yai, kunut tak belan-belan ini, jenengan ndak, ndak konut. Nah, sehingga ngerti santrinya, oh ini masalah yang memang ikhtilaf para ulama khilaf dan tidak wajib. Ya. Dulu stat kami di wajah itu sering pakai serban ya, seperti apa pakai serban. Santri ini melok kabe, melok serbanan serban Orang pasar serban betul serban. Nih. Dicopot serban ya kak, Melok dicopot kabe. <laughs> ya. Kadang repot juga. Ya orang diikuti itu seperti itu. Ya. dilakoni ternyata santri ini apa namanya melakukan belum ada penjelasan dianggap wajib akhirnya sampai kan ada hadis ada seseorang yang tinggal waktu itu bersama dengan apa namanya di samping tempat tinggalnya Nabi di Masjid Nabawi itu dia mengatakan saya tidak pernah absen melihat Nabi ketika Jumatan membaca surat Qaf membaca surat Qaf Padahal itu dilakukan Nabi beberapa. Nah pas tepak wong di kunu. terus dia keluar. Sehingga dia menceritakan, oh, Nabi Jumat mau surat kof. Padahal beberapa kali saja. <tuh> nah, itu. Imam Malik ketika di penjara, beliau pepleh tangannya, disiksa. Gara-gara apa? Beliau berfatwa. Talaknya orang yang dipaksa, tidak sah sebagaimana baiatnya orang yang dipaksa juga nggak sah. Lalu kemudian waktu itu dipanggil oleh khalifah saat itu yang banyak memaksa apa namanya penduduk untuk membaiat. Padahal ini apa namanya menurut Imam Malik ini tidak layak. Akhirnya dipanggil Imam Malik dan dipenjara. Nah Imam Malik ketika tangannya ini disiksa kemudian bahasa kita pepleh gak bisa sedekap beliau sholat begini disambangi karo santri santrine wah Imam Malik ini enggak sedekap akhirnya banyak mereka yang ketika takbiratul ikhram mereka tidak sedekap makanya di benua Afrika yang di sana banyak mata Maliki itu mereka banyak yang tidak sedekah begini, termasuk ketika jenengan perhatikan kalau surat ID di Masjid Istiqlal, duta besar yang dari benua Afrika. Itu mereka begini, padahal masalahnya bukan itu, ada sebabnya. Ya. Allah akan memberikan hidayah, memudahkan bagi kita untuk mengerjakan dan mengucapkan kebaikan agama ini karena mudah, hanya karena manusia itulah yang menjadikan agama itu sulit dengan apa merubah-rubah, nambah-nambahi, akhirnya sulit sendiri. Ya. Mudah saja. Fadakir inna faati perilah berilah peringatan karena sesungguhnya jika peringatan itu membawa manfaat. Dakir hay sultan peringatkan di mana peringatan itu bermanfaat yukhadu al-adab fi ilm dari sini bisa diambil pelajaran adab bagaimana menyebarkan ilmu kalau misalnya peringatan itu nasihat itu malah menjadikan orang itu dodro malah menjadikan orang itu jelek sebaliknya jangan disampaikan saat itu Fala <tuhu> in inda wairi ali jangan disampaikan, diletakkan kepada orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, "Ma anta bi hadisan la tabluhu uquluhum illa kana fitnatan li Ketika aku menyampaikan sesuatu kepada suatu kaum, suatu ucapan yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka malah menjadikan itu fitnah. dan juga ucapan beliau yang terkenal hadisin nasa ya'rifuna atuhibbuna an yukadziba an wa rasuluh ajaklah bicara manusia sesuai dengan yang mereka ketahui apakah engkau ingin Allah itu dan rasulnya didustakan nah ini seorang dai harus mengetahui tentang karakter madu orang yang didakwai wong desa orang kota orang yang mungkin arah pendidikannya, akal mereka, rata-rata ke bawah. Jangan terlalu jelimet Sampaikan sesuai dengan kadar akal mereka, bisa menjangkau ucapan kita. Kenapa? Kalau itu tidak bisa dijangkau, malah nanti akan mereka salah faham, sehingga bisa jadi Allah didustakan, Rasulnya didustakan. Kemudian, saya zakarumayyaksyak, orang yang takut ini yang akan bisa mengambil pelajaran ya, ya Muhammad min qalbihi yakhshallaha wa ya'lamu annahu mulakihi yaitu orang yang tadi diberi peringatan kemudian bermanfaat mereka adalah orang-orang yang hatinya takut kepada Allah dan tahu bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang terakhir wa yatajannabu al-asqal ladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya kami akan jauhkan orang-orang yang sengsara darinya alladhi yaslan naral kubra yang akan merasakan api yang besar thumma la yamutu fiha wa la yahya kemudian mereka tidak mati dan tidak hidup di dalam neraka tersebut Ai la yamutu fayastarihu. Mereka tidak mati sehingga bisa istirahat. Karena kalau orang disiksa mati istirahat. Wala yahya dan mereka juga tidak hidup hayatan tanfa'uhu dengan suatu kehidupan yang bermanfaat. Bal hiya madarratun alai bahkan itu madarat baginya. Kenapa li anna bisababiha yas'uru mayu yu'aqabu bihi min alimil adab wa anwa'in nikal. Karena dengan sebabnya dia akan merasakan akibat berupa adab yang pedih dan berbagai macam jenis siksaan. Tidak mati, tidak hidup, karena kalau mati selesai, kalau dia hidup, tidak memberikan hidup yang manfaat, jadi hidup tersiksa antara mati dan hidup. Nah, kata Imam Ahmad, "Begini, beliau menyampaikan hadis." Amma ahlun nar hum ahluha Adapun penduduk neraka yang memang Allah tetapkan kekal di situ atau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, la yamutuna wa la yahyauna. Mereka itulah orang-orang yang yoga mati, yoga urip, tersiksa terus. Wa amma unasun yuridullahu bihim ar -rahman. Adapun orang-orang yang memang dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, tetapi mereka punya iman yang akan nanti mendapatkan rahmat Allah, fa'yumituhum finar. Maka Allah akan matikan mereka di neraka, fa'yad khulu alaihim asufaa. As Kemudian Allah memberikan hak orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada mereka, fa'yakhudur rojulu Kemudian ada seseorang yang mengambil para penolongnya fayum bituhum kemudian menumbuhkan mereka mengambil mereka dimasukkan ke sungai kehidupan artinya dia didatangi oleh orang kemudian orang tersebut mendapatkan hak memberikan syafaat sampai ketika mereka menjadi areng sekalipun kalau memang Allah mencatat memasukkan mereka golongan yang mendapatkan rahmat maka Allah akan ambil dengan cara tadi orang lain memberikan syafaat. Ada tingkatan-tingkatan neraka. Yang paling bawah ini orang-orang munafik. Atasnya lagi orang-orang kafir. Nah, yang paling atas ini orang-orang yang beriman. Dulu pernah saya sampaikan kalau dia pernah sujud mensujudkan anggota badannya maka anggota badan yang pernah disujudkan itu tidak akan tersentuh api neraka, walaupun yang lainnya mungkin saja ketika di neraka tersentuh api. Keutamaan sujud, maka anggota sujud yang digunakan akan dilindungi oleh Allah, tidak tersentuh api neraka. Nah, itu orang yang beriman, yang Allah hukum, tempatnya ada di atas, paling atas. Nah, biasa rontok dokur ya rontok ringan. Sing paling parah ya jelas paling bawah. Kenapa? Dekat dengan bahan bakarnya. Makanya orang munafik itu wong Jawa ngarani nang intipe neraka. Intip iku nemplek ten dandang niku sih. Paling nisor sampai gosong-gosong. Nah, di atasnya orang kafir yang memang abadi di situ, kemudian atasnya orang yang beriman, yang berdosa, yang Allah hukum di situ. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ya, istiqomah di atas ketaatan-ketaatan kepadanya, memudahkan kita untuk mengamalkan kebaikan. mengucapkan kebaikan, menuntun kita dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang nanti mendapatkan kebahagiaan di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.